Alhamdulillah, ini kita mau sholat duhur di Masjid Nabawi. Setelah duhur ini kita akan menuju ke Mekah untuk umroh, sehingga kita nanti sholat duhur jamak dengan sholat asar ya. Setelah selesai kita mengikuti jamaah sholat duhur bersama imam masjid seperti biasa 4 rakaat, kita akan lanjut sendiri untuk sholat asar jamak takdim. Nah, ini sudah pakai ikhram bawahan. Nah, nanti tinggal atasannya. Dalam perjalanan kita akan berhenti di Bir Ali untuk ambil mikot ya. Kita akan berhenti di Bir Ali untuk ambil mikot niat untuk umroh. Setelah dari Bir Ali, lantas akan melanjutkan perjalanan masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah. Bagaimana, Anti? Nervous rasanya. Mbak Ai? Yes. Ibu? Oke, ini depan Masjid Nabawi. Sebentar lagi azan duhur dikumandangkan. Insyaallah wa tabarakallah. Dan kita sudah check out ya dari hotel. Kunci sudah kita kembalikan ke resepsionis. Koper-koper sudah dikeluarkan juga. Dan kita sudah tidak kembali ke hotel lagi. Dari sholat duhur nanti selesai langsung kita akan ya sebentar makan siang. Yang harusnya makan siang sebelum duhur tapi belum siap tadi. Makan siang langsung ke bis dan perjalanan ke Bir Ali untuk ambil mikot, lalu melanjutkan lagi ke Mekah. Insya Allah sampai Mekah petang ya, maghrib atau isya, sehingga umrohnya malam hari. Alhamdulillah ini sudah sampai di Masjid Nabawi. Allahumma iftah li abwab rahmatik. Insyaallah ini kedatangan untuk sholat duhur. Ini sudah pakai ikhram. Untuk atasan ada di tas nih. Nah, sehingga nanti di Bir Ali tinggal ganti atasannya saja. Oke, dah ya. Nanti ketemu di mezzanine ya, di tempat makan. Ya, ya, assalamualaikum. Sampai di sini, insya Allah persiapan sholat duhur. Memakai untuk mengeringkan boleh, tapi tidak boleh dipakaikan sebagaimana yang dipakaikan ihram. Kalau memakai ihram itu termasuk memakai pakaian yang berjahit. Jadi hanya boleh untuk
mandi sekedar untuk menghilangkan air saja, ya, tapi tidak dipakaikan. Terus juga yang merasa rambutnya rontok dan ketika dipakaikan dipakaikan